Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi ini merupakan kabar gembira juga buat saya, kabar bagus juga buat saya. Karena apa? Ternyata alhamdulillah ikan yang kemarin bertelur sekarang sudah menetas. Berarti enggak, ikan itu dari bertelur sampai ke menetas itu enggak lama teman-teman. Itu bisa jadi sekitar mungkin 5 hari atau enggak ya 1 minggu lah teman-teman, itu udah mulai menetas. Kemarin saya lihat ada beberapa yang sudah mulai menetas. Ada 2. Ada berapa? 2. Eh, upile dok, dibersihkan ke mama. Pakai ini sudah kotor dong. Di sini saya akan nunjukin ikan saya yang udah jadi teman-teman. Ikan saya yang udah apa? Udah jadi, dari telur udah menetas. Nah, kayak ikan-ikan yang putih gini kan, apa yang kayak gini, kayak si Bunkin, kayak gini. Kayak gini, ini kan ikan hasil tetesan sendiri, teman-teman. Dan alhamdulillah sampai sekarang bertahan hidup dan kemarin bahkan bertelur juga. Itu semoga yang jadi itu Ryukin ya. Bentar saya lihatin dulu. Saya kecilin aja ya, Pak Tore. Nah, ini udah bulat ya. Mana papa? Enak. Jadi banyak teman-teman, banyak jadi nyamuk ya loh. Padahal udah saya minim filtrasi loh. Kok banyak jadi kita nggak matikan dulu. Nah ini teman-teman. Itu, kelihatan nggak cara itu? Kayak pegang novel. Oh, nggak, pegang dong. Ya, ada sampai jatuh loh ya. Ini teman-teman, tahu nggak, kelihatan nggak? Kalau ini cantik-cantik, kalau ini. Ini ikan ini teman-teman. Ini kayak gatel loh. Iya, tunggu kemudian ini. Maju dikit nih mas. Tuh ini. Ini ikan yang udah jadi teman-teman. Ini ikan juga. Jadi udah mulai banyak. Wake mah. Wake sih netes. Tuh ini alhamdulillah udah pada jadi, udah pada bertelur. Iya. Oh iya ini. Satu lagi nih mas. Mana tadi nih mas? Ini teman-teman. Tuh kelihatan nggak? Alhamdulillah ini ikannya berarti usia 3-4 harian. 3 harian mungkin teman-teman. Yang lain tuh banyak jentik-jentiknya. Semoga ikannya semakin besar ya, biar jentik-jentiknya dimakan ya. Wika. Itu apa lagi, Pak? Hah? Itu. Oh iya. Di sini juga banyak teman-teman. Intinya alhamdulillah ikannya sudah mulai banyak yang menetas dan mulai berhasil tumbuh. Ini nggak saya kasih aerator dan apa nggak saya kasih filter macam-macam, cuman saya kasih aerator aja. Sudah saya, ini mas lanjut maem. Ini. Nanti habis lupa. Terima kasih. Cuman saya kasih aerator aja yang kayak kemarin, teman-teman lihat vlog saya. Cuman karang jahe buat nahan biar aeratornya nggak jalan. Nah yang saya heran tuh ini kan kalau seharusnya ada ikan apa, ada air bergerak, seharusnya kan jentik-jentik nyamuk nggak bisa hidup di sini, tapi ini kok tambah malah bisa gitu. Tapi ya bisa saya biarin, soalnya nanti kalau ikannya gede, jentik-jentiknya masih ada, saya yakin dimakan, lumayan buat tambah nutrisi juga. Ya gitu aja teman-teman, terima kasih teman-teman sudah menonton. Silahkan di share juga biar teman-teman yang mungkin ikannya bertelur biar tahu berapa lama prosesnya dan juga sekecil apa ikannya, biar teman-teman yang lain tuh nggak kaget juga pas menghadapi ternyata ada salah satu ikannya yang bertelur. Karena semalam ada teman saya yang ngomong ikannya bertelur tapi kolamnya amis banget, apa air akuariumnya amis banget dan nggak tahu ikannya bertelur yang mana gitu. Padahal kalau kita jeli, kita teliti, kita bakal tahu
oh yang bertelur ikan ini, yang bertelur ikan ini kita tinggal ambil, pisahin, kemudian taruh di wadah bak seperti ini, dan filtrasinya cukup pakai aerator aja gitu terus, dan dibiarin aja nanti bakal menetas seperti yang punya saya ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.